Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, semangat pagi Indonesia Raya. Ayo semangat lagi yuk. Wis pokoknya semangatnya tetap semangat pagi los ya. Oke ya, langsung saja. Nah, di kesempatan kali ini setapak satu akan menginfokan untuk suasana terupdate, teraktual, terkini ya, dari Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia Raya, di mana hari ini hari Ahad, hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 ya, Dukuh Ngerang, Desa Tambak Romo punya gawe ya, dalam rangka memperingati haul Mbah Nyai Ageng Rang ya. Dukuh Ngerang mengadakan karnaval haul. Nah, saya kesini sekitar jam berapa ini? Jam 11-an ya. Nah, ini masih di Tambak Romo ya. Nah, kalau Ngerang itu dukuh ya. Dukuh apa ya kalau di kota itu ya? Kalau di kota mungkin RW atau gang gitu ya. Kalau di tempat saya di Pati itu ada dukuh. Jadi satu desa terdiri dari beberapa dukuh. Oke ya, lanjut ya teman-teman. Di kanan kiri terlihat untuk penjual. Nah, seperti ini ya. Ada celengan, barongan. Terus ini ada berbagai minuman. Nah, karena nanti saat acara dimulai jam 1 ya. Nah, ini persiapannya ya. Ini kantor kepala desanya. Belum dimulai, tapi prepare sudah full lengkap ya, teman-teman. Tak sepilkan untuk suasanane sampai makam Mbah Nyai Ageng Ngerang. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum tahu lokasinya, sangat gampang sekali ya. Kalau dari utara, patokane jenengan Polsek tadi ya, Polsek Tambak Romo. Itu ke selatan sedikit ada pertigaan, belok kanan ya, wis sampai ya. Banyak umbul-umbul. Nah, ini persiapan untuk adik-adik PAUD kita ya. Nah, terus yang ini gapura pertama. Lewat sini ya juga bisa, tapi lewat yang gapura yang sana juga bisa. Oke, kita mulai masuk ya. Dimana jalan ini nanti yang akan dilalui para iring-iringan karnaval, para peserta karnaval. Dari tampolin, ada melukis, ada mbak-mbak, ada jenang, baju ya. Semuanya tumplek-blek ya. Apa ya tumplek-blek di bahasanya ya. Kalau ini yang kulineran ini monggo. Berbagai onde-onde ya. Ini biar enggak bleduk ya. Harap semua bleduk uang ya, biar enggak bleduk. Ini kenapa ditutup? Karena masih siang ya. Kalau malam full buka semua. Lah mungkin di video kemarin juga sudah tak sepilkan untuk suasananya di malam hari. Masih keren ya. Monggo teman-teman bisa langsung cus saja, langsung hadir saja. Dan usahakan ya, hadirnya itu sebelum jam 1, sebelum acara dimulai. Jadi panjenengan bisa mencari tempat atau titik spot yang asik ya. Bisa pilih tempat yang adem. Dan info sementara itu dimulai start awal di Balai Desa Tambak Romo ya. Tapi kita nanti ikuti untuk keputusan terupdate-nya dari
panitia penyelenggaraan karnaval hari ini. Ini juga penziarah juga sudah mulai berdatangan, dan ini untuk wahana permainan ya. Tepat di depan masjid. Tak sebutkan sampai lokasi nih, teman-teman. Nah, jadi jarak dari tempat permainan, wahana permainan sampai lokasi Mbah Nyai Ageng Rang ya kurang lebih sekitar berapa ya, ada 300-an meter ya kalau nggak salah. Oh, 300-an meter ada. Nah, ini ya ada berbagai macam minumannya. Di sini juga tempatnya adem, dan ini juga ada penunjuk jalan ya teman-teman. Penunjuk jalan untuk arah ke makomnya ya. Para penjual sudah bersiap untuk menjajakan dagangannya. Nah, yang asik ini loh ya. Jadi sudah dikasih pagar betis ya. Kalau sepak bola itu pagar betis aman ya, karena biar enggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh, kok misalnya kok kepleset, nah repot. Jalannya walus mulus tenan teman-teman ya. Jadi enggak khawatir jeglongan, nanti kayak gitu ini lurus dari awal sampai lokasi nih. Dan tempat parkirannya juga luas nih. Nah, ini untuk kendaraannya terparkir secara aman ya di sini, untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 nih bisa di halaman makam nanti. Ini suasananya asik di dalamnya ya, gini ya. Selamat datang Zairin Zairot Haul Waliullah Nyai Ageng Ngerang ya teman-teman. Ini sudah di halaman parkirnya. Kita parkir dulu ya. Kita parkir dulu, nanti kita masuk ke dalam makam ya.